Menurut Humas RSUD Sekarwangi Cibadak Kabupaten Sukabumi, Ramdan Syah mengatakan bahwa rumah sakit menerima rujukan 7 pasien dari Kabupaten Cianjur untuk mendapatkan tindakan hemodialisis atau cuci darah akibat RS Sayang Cianjur penuh. Dirinya menjelaskan hingga hari Rabu pihaknya sudah menerima kiriman dan menangani 7 pasien dari rumah sakit Kabupaten Cianjur. Selain itu, pasien yang telah terjadwal terpaksa dirujuk akibat rumah sakit Sayang Cianjur penuh menangani pasien korban gempa bumi. Cianjur yang memang sudah terjadwal di Rumah Sakit Sayang dan saat ini dialihkan ke Rumah Sakit Sekarwangi, seperti apa, benar apa tidak, Pak? Ya, memang betul. Kami RSUD Sekarwangi sampai dengan saat ini sudah melakukan tindakan hemodialisa atau cuci darah sebanyak 7 orang pasien yang dikirim dari Rumah Sakit Sayang Cianjur. Dikarenakan kondisi Rumah Sakit Sayang yang sibuk menampung korban gempa sehingga tidak memungkinkan, dan sebagian besar pasien yang sudah terjadwalkan cuci darah dirujuk atau dioper ke rumah sakit lain, dan salah satunya ke rumah sakit kami. Ada sebagian yang tinggal di rumah singgah supaya jadwal berikutnya di hari Jumat memudahkan, karena pulang ke Cianjur pun mereka kasihan harus masuk ke tenda pengungsian, mendingan di rumah singgah nyaman dan pasien bisa lihat dengan tenang. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui RSUD Sekarwangi menyediakan rumah singgah bagi pasien asal Kabupaten Cianjur yang tidak memiliki sanak saudara di Sukabumi untuk menunggu jadwal pemeriksaan karena ketimbang pulang ke Cianjur ke tenda pengungsian. Sementara itu, menurut Laila, warga Kampung Garogol, Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang, Cianjur, mengatakan dirinya dirujuk ke Rumah Sakit Sekarwangi Cibadak Sukabumi karena saat datang ke Rumah Sakit Cianjur dalam keadaan penuh. Pertamanya saya datang ke rumah sakit saya. Udah gitu katanya, "Bu, enggak bisa di sini, enggak bisa dicuci," katanya. "Harus ke Sukabumi, ke rumah sakit Bunut," katanya. Terus saya udah gitu udah beres, dianterin lagi ke rumah sakit Bunut. Di Bunut teh katanya udah mendaftar, udah daftar, udah beres, udah. Lama-lama teh udah penuh katanya. Enggak bisa, harus di ke rumah sakit sini, rumah sakit Sekarwangi. Sekarwangi katanya. Iya. Terus dibawa ke rumah sakit ini. Sekarwangi. Yang biasanya sudah terjadwal di rumah sakit Sayang Cianjur, Bu? Iya. Biasanya. Hari Rabu sama Sabtu. Dari Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Muhammad Ujang Haryaman melaporkan.